Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan tim kami Putra Bayu atau Bayu Channel. Dan di kesempatan kita kali ini kita berada di tempat yang mantap. Kita di view pemandangan di antara Pantai Ndrodo dan Pantai Sine. Ini sangat keren, Bos. Seperti apa pantainya, view pointnya, kita lihat sama-sama habis ini. Tapi sekarang kita ngopi dulu, dan masih bersama dengan tim saya, Mas Tito dengan Mas Wahyu. Kita santai-santai ngopi dulu di JLS ini, nanti kita ke Pantai Ndrodo. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa ngopi dulu, Bos. Kopi ini diseruput. Oke. Yuk, apa? Oke, teman-teman, sekarang kita berada di JLS Ndrodo Sine. Tadi kami lewat jalur terabasan, lewat terabasan situ ya. Ya, belum lewat JLS tapi langsung di area lokasi sini. Dan ini area lokasi sini. Dan ini JLS menuju ke Ndrodo. Oke, kita susuri keindahan JLS di area Telungagung, khususnya di area Pantai Sine. Nanti kita menyusuri JLS ke arah Pantai Ndrodo. Nanti kita santai-santai sambil ngopi di viewpoint yang berada di atas puncak bukit. Oke, pasti keren. Mulan, ini masih bersama tim Bayu Channel. Halo Bos, Mas Wahyu, ini Mas Wahyu. Dan ini Mas Tito. Luar biasa. Ini numpak motor legend, Bro, iki. Legend motornya. Iki lho, Bro, peh. Keren iki JLS iki. Munggah nyang gone viewpoint nang kono ae. Ngopi nek kono kok. Yo, gas kan yo. Ayo arah aku. Yo, aku makan yo gonceng. Siap. Yeah.
Oke, kita sekarang sudah berada di alam tebing skiway. Nah, ini tempatnya. Woi. Di alam tebing skiway. Nanti kita akan melihat view dari alam tebing skiway ini ya, teman-teman. Itu yang lagi viral itu di atas bukit sana itu ya, teman-teman. Di atas bukit sana. Dan itu di sebelah itu ada pantai sini. Dan masih bersama dengan Putra Bayu atau Bayu Channel dan bersama tim dengan Mas Wahyu dan Mas Tito. Nah, ini Mas Tito. Ini motor legend ini ya, teman-teman. Ayo muka yuk. Yo, sik. Nabrak. Oke, yo. Ya, ke atas yo. Tuh. Ini rame ini. Kita ke view skiway dan kuburan. Ini jalannya ini kilo bro, jalannya agak sulit sedikit, tapi cuma ya nanti di balik jalan yang sulit pasti akan menemui keindahan yang sangat wow, keren. Kalem kalem kalem. Jalane wah. Rodo angel saiki, bro. Tapi engko view-ne pasti keren. Wah, jalane oke. Nah, kok ono. Iki cara di aspal. Yo, jelas full pengunjungnya, tapi masih dalam proses perbaikan jalan bertahap. Jalannya terjal ini, kita sampai di view dari atas bukit ya, di pantai atau JLS. Nah, ini view nih mesti keren nih. Ngopi pinggir JLS sambil lihat view yang keren sambil ngopi. Bos, kopi susu loh, bos. Iki teman-teman nih, gue tim Bayu Channel sembarang. Aku tak nonton kok ini sih. Kilo bro, sangat luar biasa. View dari JLS sini kono ya. Iki pantai embuh pokoknya antarane JLS ini karo Dludo lah. Viewnya kau waran bro lagi. Wah. Karena tong-tong ini dulu lima ya. Jangan bulu, ceng lampu nih bulu kini mungkin. Bersama tim Bayu Channel kita ngopi di JLS atau jalur lintas selatan antara Dludo dan Sine. Dan viewnya wow, cakep. Monggo teman-teman berkunjung di ke sini ya teman-teman ya, bagi yang belum pernah. Jadi sangat recommended banget sih. Jadi kalau pas hari libur weekend bisa coba berkunjung ke sini. Ora-ora, ini aman iki. Enak. Mangga enak, Bu. Aman lah iki. Sayangnya rodok mendung berkabut bro, jadi agak kurang jelas, tapi tetap cakep lah. Oke, next selanjutnya kita akan ke Pantai Dludo. Kita ngopi dulu sebentar di sini, habis itu kita ke Pantai Dludo yang di sebelahnya banyak pohon kelapanya tadi loh teman-teman. Kita sambil ngopi dulu sebentar, sambil foto-foto selfie buat teman-teman saya ini. Tim sukses. Tim sukses. Tim sukses, Mas.
apa? Ular. Ular kamu lho. Ya kamu ngono. Mangan sik, Bos. Madang sik. Lera madang kuwi mari lemes. Ngono. Mari makan. Nah, nanti kalau JLS Sinendrodo dengan viewpoint, jangan lupa mampir di warung Bu Tin. Nah, ini warungnya mantap. Ini harganya juga sangat ekonomis, cocok buat di kantong. Nah, menu makanan juga sangat komplit dan viewnya langsung oke.